Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga baik selalu ya. Di video ini saya akan menceritakan alur cerita film psikopat berjudul The Love at Once. Di dalam film ini menceritakan tentang seorang wanita yang sangat terobsesi pada pria yang diinginkannya. Namun karena cintanya ditolak, ia sanggup menculik pria tersebut dan menyiksanya berulang-ulang kali. Bagaimana keseruan ceritanya? Langsung aja kita ke pembahasannya ya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang remaja yang bernama Brent sedang berkendara menggunakan mobil bersama dengan ayahnya. Kemudian seorang pria dengan tubuh penuh darah tiba-tiba saja muncul di tengah jalan. Brent pun mulai membanting setirnya sehingga membuat mobil yang ia kendarai mengalami kecelakaan parah. Dalam kecelakaan itu, Brent masih bisa diselamatkan namun tidak dengan ayahnya. 6 bulan kemudian, Brent menjalani harinya seperti biasa sebagai seorang pelajar. Setelah kematian ayahnya, Brent sering menyalahkan dirinya karena saat itu dirinya lah yang mengendarai mobil tersebut. Dan untuk menghilangkan rasa stresnya, Brent pun kerap menjadi pecandu obat terlarang. Nah, di sekolah Brent memiliki teman bernama Jamie dan juga kekasihnya bernama Holly. Suatu hari ketika Brent pulang sekolah, seorang gadis bernama Lola mengajak Brent ke pesta prom night pada malam harinya. Akan tetapi Brent menolak ajakan itu karena dirinya akan pergi bersama dengan Holly. Di rumahnya, Brent mengalami sedikit perdebatan dengan ibunya yang bernama Carla. Ibunya bertanya pada Brent, siapa yang akan mengantarmu ke lokasi prom night? Brent pun menjawab bahwa Holly yang akan menjemputnya. Meskipun Holly telah mendapatkan SIM, Carla merasa bahwa mereka harus menyewa taksi saja karena supir taksi lebih berpengalaman dalam mengendarai mobil. Maksud Carla meminta hal ini karena dirinya merasa khawatir jika Brent mengalami kecelakaan mobil lagi. Karena ibunya tidak percaya pada Holly, Brent pun menjadi marah dan pergi ke sebuah tebing yang tak jauh dari rumahnya. Hal ini rupanya sering ia lakukan untuk merenung sekaligus menenangkan dirinya. Di sana, Brent sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya saja. Akan tetapi, ia pun berpikir dua kali untuk bisa melakukannya. Lalu setelah ia sedang mendengarkan musik, seorang pria misterius mulai mendekati Brent dari belakang. Di sini anjingnya Brent sudah menggonggong untuk memperingatkannya, namun Brent tidak mendengar. Hingga pada akhirnya dia pun disekap oleh pria misterius tersebut. Sedangkan di sisi lain, ibunya merasa sangat khawatir pada anaknya itu karena tidak bisa dihubungi. Saking khawatirnya, ibunya pun pergi ke tebing tersebut namun ia tidak menemukan keberadaannya. Lalu ketika Holly datang untuk menjemput Brent, di sini ibunya pun memberitahu bahwa Brent telah menghilang. Singkat cerita, mereka berdua pun menjadi panik karena si Brent tidak kunjung pulang hingga malam hari. Lalu Carla pun meminta bantuan kepada kenalannya yang merupakan seorang polisi bernama Paul untuk mencari keberadaan dari Brent. Tidak lama dari itu, mereka kemudian mendengar suara dari anjingnya Brent dan setelah dicek, ternyata anjing tersebut terlihat telah ditusuk oleh seseorang. Mengetahui itu, Holly berusaha untuk menyelamatkan anjing tersebut untuk dibawa ke rumah sakit. Namun ketika dalam perjalanan, anjing tersebut tidak terselamatkan. Ketika Paul mulai menelusuri wilayah sekitar tebing, dirinya hanya menemukan ponsel milik Brent. Kemudian mereka pun berasumsi bahwa Brent telah hilang diculik oleh seseorang. Sementara itu, kita akan melihat Brent yang sedang dibawa ke sebuah tempat. Dan ternyata, orang yang telah menculik Brent adalah ayahnya Lola yang bernama Eric. Nah, alasan kenapa Eric menculiknya, itu dikarenakan anaknya yaitu Lola sudah sejak lama terobsesi pada Brent. Mungkin kalian masih ingat saat Brent menolak ajakan Lola yang ingin pergi ke pesta prom night. Nah, pada saat itu Brent menolaknya dan hal itulah yang membuatnya sedih sekaligus marah. Maka dari itulah ia pun meminta ayahnya untuk bisa menculik Brent. Tidak lama dari itu Brent pun mulai tersadar dari pingsannya. Dia pun sangat bingung karena dirinya diikat pada kursi dan sudah didandani dengan jas rapi layaknya tamu prom night. Ternyata Lola sengaja mencuri Brent agar mau menjadi pasangan pesta prom night yang dilangsungkan di rumahnya. Kemudian Lola menyuntikkan obat penenang ke tubuh Brent agar dirinya tidak kabur saat pesta sedang berlangsung. Tak berselang lama, Lola pun mengajak Brent untuk berfoto. Selain ada Brent, di sana juga ada ibu dari Lola. Di sini Lola menyebut ibunya sendiri dengan sebutan Bright Eyes. Ibu Lola terlihat seperti orang linglung dan di kepalanya terdapat bekas luka.
Saat Eric memotret Lola beserta ibunya, di sini terlihat Lola tidak menyukai ibunya sendiri. Hingga setelah sesi foto selesai, mereka pun langsung makan malam bersama. Dalam kesempatan itu, Lola mencoba menyuapi si Brand, akan tetapi ia tidak mau memakannya. Kemudian Lola memaksanya untuk mengisap jarinya. Tapi saat itu Brand merasa ingin membuang air kecil. Namun sebelum dirinya mengisap jari Lola, ia tidak akan mengizinkan si Brand untuk ke toilet. Dengan terpaksa, Brand pun terlebih dahulu mengisap jarinya. Namun setelah mengisap jarinya, Lola malah meminta si Brand untuk membuang air kecilnya di hadapannya saja. Jika tidak menurutinya, maka alat kelaminnya akan dipalu oleh ayahnya. Lagi-lagi Brand pun dengan terpaksa membuang air kecilnya di hadapan Lola. Namun tanpa mereka berdua sadari, Brand secara perlahan-lahan mencoba membuka tali yang mengikat tangannya. Setelah berhasil melepasnya, Brand langsung menendang Lola dan berusaha kabur dari rumah itu. Akan tetapi dirinya berhasil ditangkap setelah mencoba untuk melarikan diri. Agar si Brand tidak kabur lagi, Eric maupun Lola memaku kaki dari Brand dengan menggunakan pisau. Kemudian Lola mengajaknya untuk melihat sebuah album foto miliknya. Ternyata Brand bukanlah orang pertama yang diculik oleh mereka berdua, karena sebelum dirinya ada beberapa remaja lainnya yang sudah menjadi korban kekejaman mereka. Dan bahkan satu di antara beberapa korban mereka berhasil kabur dari rumah itu. Di sini Brand pun sadar jika remaja yang kabur itu adalah orang yang menyebabkan terjadinya kecelakaan yang telah menewaskan ayahnya. Tak lama kemudian, Lola pun mengukir sebuah gambar hati dan inisial namanya pada dadanya Brand. Sambil tertawa lepas, Eric maupun Lola menaburi luka itu dengan menggunakan garam. Dan tentu saja, hal tersebut sangat menyakitkan bagi Brand sendiri. Setelah itu, Eric menobatkan Lola dan Brand sebagai raja dan ratu Fromneck. Lola pun memaksa Brand untuk berdansa bersamanya. Namun lagi-lagi, ia menolak ajakan itu. Hingga pada akhirnya, Lola memilih berdansa dengan Eric saja. Nah, saat sedang berdansa, Lola pun mengungkapkan ketertarikannya pada Eric yang merupakan ayah kandungnya sendiri. Akan tetapi sebelum mereka berciuman, Brand mengalihkan perhatian mereka. Singkat cerita, Brand pun mengetahui bahwa di rumahnya itu Eric dan Lola masih mengurung para korbannya terdahulu. Mereka berdua mengurung korbannya di sebuah ruang bawah tanah. Sebelum mereka mengurungnya, Eric maupun Lola juga telah merusak saraf otak dari para korbannya dengan cara mengebor kepalanya. Setelah para korbannya dibor, mereka akan bersikap tenang dan tidak bisa untuk berpikir. Cara itu sendiri juga dilakukan pada ibu Lola, dan itulah alasan mengapa ketika makan malam, ibunya terlihat linglung dan tatapan matanya terlihat kosong. Kini giliran Brand yang akan dibor kepalanya, dan ketika memulai praktek itu, Brand tidak bisa melakukan apapun ketika alat bor itu menembus ke dalam tengkorak kepalanya. Tapi karena lubang yang dibor oleh Lola terlalu kecil, ia pun secara tidak sengaja menjatuhkan air yang panas itu ke tangan ayahnya. Lalu Eric pun mengebor kepalanya agar menjadi lebih besar. Namun secara diam-diam, Brand berhasil memutuskan tali yang mengikat tangannya dengan menggunakan kalung siletnya. Lalu Brand pun langsung melakukan perlawanan dengan membunuh Eric dan menjatuhkannya ke dalam ruang bawah tanah. Seketika tubuh Eric pun langsung dimakan oleh para korban yang dikurung di dalam itu. Terkejut melihat hal itu, Brand pun menjadi tak menyadari kalau Lola juga mencoba mendorong tubuhnya ke dalam ruang bawah tanah. Di dalam ruangan bawah tanah tersebut, Brand pun mencoba membunuh para korban karena mereka berusaha menyerangnya. Di sisi lain, Lola menjadi sangat marah karena Brand telah membunuh ayahnya. Sehingga dari hal itu, ia pun melampiaskan kemarahannya dengan membunuh ibunya sendiri. Sementara itu, di scene yang berbeda terlihat Ole mengingat suatu hal tentang Brand yang pernah menolak ajakan Fromneck dari Lola. Singkat cerita, ia pun segera menghubungi Paul dan memintanya untuk mengecek ke rumah Lola. Dan sampainya di rumah Lola, Paul merasa sangat kaget karena ada banyak sekali darah di ruang tamu. Dan ia pun mendengar suara gaduh yang dibuat oleh Brand. Ketika pintu ruang bawah tanah dibukanya, benar saja Brand sedang berada di bawah sana. Akan tetapi saat mencoba menolong Brand, tiba-tiba dari belakang Lola muncul dan langsung menebasnya dengan pisau daging.
Setelah berhasil membunuh Paul, Lola berkata pada Brand bahwa ia akan pergi ke rumahnya untuk membunuh ibunya dan juga akan membunuh Holly. Singkat cerita, Lola akhirnya bertemu dengan Holly di tengah perjalanan. Holly awalnya bingung dengan kehadiran Lola. Lalu ia pun melihat kalung milik Brand yang kini berada di lehernya. Nah, dari sinilah Holly akhirnya menyadari kalau selama ini dialah yang telah menculik Brand. Hingga tak lama dari itu, terjadilah aksi pertengkaran antara mereka berdua. Kembali lagi ke Brand. Brand tidak tinggal diam ketika mendengar perkataan dari Lola. Oleh karena itu, ia mulai menjadikan mayat di ruangan itu sebagai pijakan agar dirinya bisa keluar dari sana. Hingga pada akhirnya, ia pun berhasil keluar dari ruangan itu dan segera mengendarai mobil Paul untuk menyelamatkan Holly dan ibunya. Singkat cerita, di tengah perjalanan, Brand berhasil menabrak Lola dan langsung menyelamatkan Holly. Kemudian Holly pun masuk ke dalam mobil dan sangat terkejut ketika bertemu dengan Brand. Meskipun begitu, Holly sangat senang bisa bertemu lagi dengannya. Namun di satu sisi, ia juga sedih melihat keadaan Brand yang sangat memprihatinkan. Menyadari kalau Lola belum juga tewas dan masih berusaha untuk membunuh mereka berdua, Brand pun pada akhirnya menabrakkannya lagi dan tewas tergilas oleh mobilnya secara mengenaskan. Di scene akhir, kita akan melihat Brand yang akhirnya bertemu kembali dengan ibunya, dan cerita pun selesai.